Pemirsa, umat muslim di New Jersey, Amerika Serikat menunaikan sholat Idul Adha di fasilitas militer milik Garda Nasional New Jersey. Berikut laporan Yanri Subekti dari negeri Paman Sam. Umat Islam di Amerika Serikat melaksanakan ibadah sholat Idul Adha pada Rabu 28 Juli 2023. Dan saat ini saya berada di salah satu lokasi, yaitu gedung fasilitas militer milik pasukan Garda Nasional New Jersey, di mana komunitas muslim di New Jersey, New York dan sekitarnya menggelar ibadah sholat Id di gedung dengan kapasitas kurang lebih 10.000 orang tersebut. Hari Raya Idul Adha di Amerika Serikat tahun ini jatuh pada musim panas. Komunitas muslim di negeri Paman Sam menunaikan sholat Id di sejumlah lokasi, salah satunya di fasilitas militer milik Garda Nasional New Jersey. Sejak pagi, ratusan umat muslim dari sejumlah kota di New Jersey, New York, dan sekitarnya berdatangan ke gedung yang bisa menampung hingga sekitar 10.000 orang. Terlihat sejumlah pejabat pemerintah setempat, politikus ikut hadir dalam kegiatan sholat Id di lokasi ini sebagai bentuk penghormatan dan dukungan bagi komunitas muslim yang semakin pesat berkembang di Amerika Serikat. Ya, masjid itu membuka kesempatan untuk yang mau melakukan kurban. Mereka bisa datang ke masjid, kemudian menyerahkan uang, kemudian masjid mengadakan kurban sendiri, bisa dikirim ke negara masing-masing, bisa ke Pakistan, ke India, atau ke Indonesia. Atau juga yang saya tahu di masjid tempat saya itu, mereka kalau ada yang ingin membawa dagingnya sendiri ke masjid, mereka juga menyediakan. Pihak panitia menyediakan wahana permainan untuk anak-anak, tenda serta bazar makanan dan minuman. Tak sedikit warga yang hadir bersama keluarga mereka menyempatkan diri berfoto di depan kendaraan tempur dan tank militer usai melaksanakan sholat Id. Sementara itu, penyembelihan hewan kurban di Amerika Serikat dilakukan di lokasi khusus yang telah memiliki izin dari pemerintah daerah ataupun negara bagian. Dari New Jersey, Amerika Serikat, Yanri Subekti, TV One mengabarkan.